saja. Jadi kita ada seorang tetamu untuk bercerita lebih lanjut pencerahan mengenai S-Pejabkah yang dimaksudkan perbezaan dengan autisma dan sebagainya. Jadi kita bersama dengan Encik Zamri Tembol, Pengerusi Persatuan Autisma Muslim Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Tanya juga lah ni, dalam keadaan bajet ada keluarga terlibat ke? Ya, saya ada seorang abang di studio sana. So dikabarkan juga terlibat dalam banjir. Yalah. Kata bukan rapat kan semua orang. Bagaimana keadaan terkini? Alhamdulillah kawasan dia terjejas sikit saja. Jadi dia tak perlu pindah. Dekat mana tu? Studio. Okey. Baiklah. Okey. Terus Zabri. Tapi sebelum kita bersama dengan Zabri, kita nak ada sesuatu yang kita kongsikan. Ini mengenai apakah yang dimaksudkan dengan kerja itu. Saksikan. Kejadian yang merenggut nyawa 20 orang kanak-kanak dan 7 orang dewasa pada 14 Disember lalu di Sekolah Rendah Sandy Hook, Connecticut, Amerika Syarikat telah mendapat perhatian banyak pihak. Insiden ini juga merupakan kejadian tembakan yang paling tragis dan keempat berlaku dalam tempoh 5 bulan di Amerika Syarikat. Seorang remaja, Adam Lanza, 20 tahun, dipercayai membawa 2 pucuk pistol ketika mengamuk di sekolah tersebut dan melepaskan tembakan kepada pelajar-pelajar yang rata-rata berumur 5 hingga 10 tahun dan juga guru yang telah menyebabkan banyak kematian. Sebaik saja berbuat demikian, Adam Lanza telah menimpa dirinya sendiri. Terdahulu, Adam Lanza dilaporkan telah menimpa ibunya terlebih dahulu di rumah mereka sebelum melakukan tembakan di sekolah tersebut. Adam Lanza dipercayai mempunyai gangguan personaliti yang berkait rapat dengan sindrom Asperger. Sindrom Asperger merupakan kecacatan spektrum autisma yang disifatkan melalui kesukaran pesakit dalam interaksi sosial bersama dengan tingkah laku yang berulang-alik dan terhad. Sindrom ini berbeza daripada spektrum autisma yang lain melalui perkembangan linguistik dan kognitif. Mereka yang mempunyai sindrom Asperger menunjukkan pelbagai ciri dan masalah yang berbeza, menyebabkan kekurangan dalam kemahiran berkomunikasi dan untuk hidup bermasyarakat. Bukan itu sahaja, mereka yang berhadapan dengan sindrom Asperger juga sensitif kepada bunyi, rasa, bau dan cahaya. Adalah penting untuk mengetahui bahawa mereka dengan sindrom ini melihat dunia dengan sudut pandangan yang berbeza sama sekali. Secara takrifan, mereka dengan sindrom Asperger kebiasaannya mempunyai IQ biasa dan hanya menunjukkan kemahiran atau bakat menonjol di dalam bidang tertentu sahaja. Okey. Jadi Cik Zabri ada ingin ditambah itu tadi diberikan definisinya. Asperger atau Asperger dalam bahasa Melayu ni Asperger lah. So apa yang diterangkan tu betul lah. Cuma bahasa mudahnya kalau kita nak terangkan pada orang biasa, dia ni ada masalah yang tingkah laku dan sosial. So tingkah laku dan sosial ni dia pertindahan dia di kawasan itulah. So yang paling obvious dia ada masalah sosial lah, di mana dia sukar untuk dia memahami tata cara sosial biasa. Itu yang paling ketara lah. Dan mungkin bagi mereka yang masih belum jelas tentang apakah itu Asperger ke autism, yang meminati filem Lustan yang main ini, itu antara contoh eh? Ya, itu antara contoh. So, Asperger adalah satu cabang daripada autism. Autism spectrum disorder dipanggil. So, di bawah autism spectrum disorder, kita ada Asperger, kita ada autistic, dan kita ada Rett syndrome, dan kita ada dipanggil PDD-NOS, Pervasive Development Disorder, not otherwise specified. So, ada beberapa cabang. So, Asperger adalah salah satu. Secara umumnya ASD tu ataupun Autism Spectrum Disorder, dia ada tiga lingkungan, tingkah laku, sosial dan komunikasi. So apabila dia ketiga-tiga ni kita ditindankan, autism, autistic akan ada ketiga-tiga masalah. Asperger ada masalah sosial dan behavior. Itulah kedudukan Asperger. Dan oleh kerana kalau macam autism pun dia bukan kekurangan atau kesihatan dari segi fizikal, yes. Jadi Asperger ni bagaimana agaknya selalunya didiagnoskan
dalam pada seseorang kanak-kanak? Itulah kalau dari segi lahiriah kita takkan nampak seorang anak tu atau individu tu Asperger ataupun autistik. So antara ciri yang kita boleh kena pasti adalah individu Asperger ni dia akan fokus kepada details, sangat detail satu perkara yang dia minat. So perkara yang dia tak minat tu dia tak tu lah. So ada saya ada beberapa kriteria. Mungkin saya boleh bacakan di sini kan. Okey. Antaranya yang pertama tadi, beri perhatian kepada perincian sangat detail, and dia punya kemahiran yang sangat tinggi pada bidang-bidang tertentu. Tapi dia lemah daripada segi lain. Contohnya dia mungkin cemerlang dalam akademik, tapi dia punya kemahiran hidup dia macam memasak ke mengurus diri, dia ada lebih ada kurang. Dia kat situ dia punya beza dia. And then antara lain adalah dia lebih kepada logical bila dia berfikir. So dia tak ada dia tak kisah dengan emosi orang lain. Sebagai contoh, bila kita tanya pendapat dia tentang diri kita, dia akan cakap sejujur-jujurnya. Straightforward. So sangat timbul masalah. So dalam sosial itu yang menimbulkan masalah sebab dia tak tahu apa tu QQ sosial. Kalau kita yang tipik yang biasa ni kan, kita boleh faham dalam komunikasi, kita boleh faham sama ada orang tu marah ataupun orang tu suka ataupun tak suka. Jadi kena ibu bapa tu peranan bapa penting dalam mengetahui anak mereka tu ada Asperger atau tidak. Sama usia berapa dah kita boleh tahu? Daripada anak-anak, daripada dia mula nak bertutur, anda kita dah boleh dapat kesan. Kalau ada syak anak kita ada masalah, bawalah jumpa pada pakar lah. Kalau pendidikan yang khusus juga dalam sebab mereka perlu kita panggil dia intervensi awal. Maksudnya kita perlu beri perhatian pada beri perhatian kepada kanak-kanak sebab dia dah dewasa, dia sukar untuk dibentuk. Okey, dan kita sebenarnya ada satu kisah yang ingin dikongsikan yang mengenai seorang kanak yang memang disahkan menghidapi Asperger, dan kita nak lihat bagaimana keadaan adik ini dan juga bagaimana ibu bapa membesarkan ini. Ya, okay. Kita saksikan. Sanksi dengan kecerdikan luar biasa yang dianugerahkan kepada Syed Syarizwan Syed Abdul Rahim memberi perspektif baru kepada keluarga ini mengenai sindrom Asperger. Dilahirkan pada 5 Oktober 2010, Rizwan mula didiagnose menghidap Asperger ketika berusia 2 tahun 6 bulan. Terus terang saya katakan, permulaannya suami saya tak dapat menerima. Dia menganggapkan kepandaian Rizwan tu memang anugerah bagi dia. Tapi saya dapat rasakan sebab saya Rizwan ada abang-abang yang ada kakak, dan abang-abang dia memang cerdik. Tapi tak ada masalah seperti Rizwan. Pernah bertugas sebagai guru tadikal, Siti Norizan menghadapi cabaran terbesar apabila anaknya memasuki alam persekolahan. Di sebalik pencapaian akademik yang memberangsangkan, Rizwan turut menimbulkan kerisauan apabila dia sukar untuk berkawan. Do you have Malay friend? I don't know. Dia menghadapi masalah sosial yang paling teruk. Dia tak ada kawan. Bila dia balik satu hari tu, dia menangis, dia memberontak sebabkan kawan-kawan dia mengatakan yang dia gila. Masa tu memang saya memang tak dapat nak menahan rasa sedih sangatlah kan. Sebab apa yang dia balik, dia akan kata, I don't have friend. Rizwan terlebih dahulu dikesan mempunyai permasalahan deria apabila dibawa ke Persatuan Kebangsaan Autisma Malaysia, NASO. Sensitif pada bunyi bising, kurang fokus dan tidak gemar duduk diam membuatkan anak bongsu daripada 7 beradik ini berada dalam dunia khayalannya sendiri.
Demi perkembangan otak Rizwan, Norizan mengambil inisiatif memulakan terapi yang dipelajari menerusi forum-forum di internet selain terapi gerak kerja dan pertuturan yang diterima anaknya. Dia boleh membaca pada usia setahun 8 bulan English dan Bahasa Malaysia tanpa diajar. Kemudian Rizwan overexcited dengan nombor sehinggakan pada peringkat umur dalam 2 tahun lebih tu dia boleh menghafaz sifir 1 hingga 12. Dunia dia hanya nombor dan juga buku. Bila dia bermain mainan tu dia akan susun. Dia akan susun maknanya kalau dalam satu arah memanjang ataupun menegak. Tanpa disisihkan, keperluan mereka harus difahami. Seperti kanak-kanak lain, tentu lebih menggembirakan jika ada di kalangan rakan-rakan yang mahu berkongsi cerita dan gelak tawa tanpa persepsi negatif terhadap insan istimewa ini. Saya yakin Syed Syarizan mampu berjaya sebab dari apa yang cikgu dia pernah cakap, Syed Syarizan tak ada masalah. Sekiranya kita memberi dia pendedahan dan expose yang lebih, saya rasa insyaAllah benda ni boleh diatasi. Bila melihat kisah tu, saya sebenarnya ada sesuatu tu ada mixed feeling. Saya rasa berjabat. Kita lihat dianugerahkan kecerdikan pada masa yang sama. Bagi seorang anak yang kecil itu tidak mempunyai kawan-kawan, itu agak sedih. Dan diberi panggilan seperti gila dan sebagainya itu menyedihkan lah. Tapi lihat anak tadi memang sangat ceria, macam tidak ada masalah. Mungkin Cik Zahir boleh komen sikit tentang paparan kami. Okey, kalau kita tengok adik Rizwan tu, dari segi macam saya cakap mula-mula tadi, dari segi lahiriah kita takkan nampak dia ada kekurangan. So apabila dia bergaul dengan kanak-kanak lain baru kita boleh nampak dia kelainan dia tu. So masalah utama dia tadi macam ibu dia cakap tadi adalah untuk mendapat kawan. So it's a social punya masalah lah. Whereby kita kena apa tu buat intervensi kat situ. So cari jalan macam mana kita nak integrate dia dengan kawan-kawan. So melalui terapi pertuturan, buat kerja dalam group. So semua itu dengan bantuan terapis, guru-guru, orang sekeliling lah, masyarakat. Jadi adakah memang boleh dipulihkan sepenuhnya ataupun pada asasnya dia bukan pulih, adalah dia mengadaptasi kepada situasi yang berada di dalam keadaan. Seumpama kita kita pergi di satu tempat, di satu tempat kampung dekat bandar yang kita tak ada, yang kita tak tahu bahasa, kita tak tahu budaya. So kita mengadaptasi. So saya umpama dia macam tu lah. Jadi kita ajar dia macam mana nak adaptasi. So macam dia tak boleh dengar bunyi yang bising tu, so kita ajar dia macam mana nak adopt dengan benda-benda tu. Dan mungkin juga mereka yang menonton mengalami situasi sebegini kan, mungkin Cik Zamri boleh kongsikan lagi, adakah anak-anak yang mengalami Asperger ini berlainan kes dia, berlainan dia punya tingkah lakunya, bagaimana? Ya, betul. Setiap individu Asperger atau autism itu adalah unik. Tak semestinya, kalau kita tengok adik Rizwan tadi, dia very mild. Very mild maksudnya very very light, tak nampak sangat. So bila dia berinteraksi dengan kawan-kawan baru kita nampak. So ada yang severe. Severe obviously dia memang dia tak campur orang tak apa. Itu yang ada beza, maksudnya ada tahap rendah, ada tahap tinggi. So dia tak ada yang bila kita kata Asperger dia satu pattern, tak ada. Kalau tidak diberi tadi, kalau disebutkan tadi kan, kalau diberi terapi dan sebagainya, kalau tidak diberi terapi sehingga mencapai umur dewasa itu, adakah masih lagi boleh diberikan terapi, masih boleh diharapkan ada perubahan? Ya, boleh dibantu lagi, cuma kemungkinan besar memakan masa yang lambat lah. Sebab dia daripada kecil, contohnya daripada umur 1 tahun hingga umur 20, dalam keadaan yang sebegitu dia rasa benda tu sedang jadi sebahagian daripada hidup dia. Dia kata benda tu is untuk apa dia berubah kan. So sebelum dia jadi macam tu, that's why yang apa tu, yang intervensi awal tu amat penting. Tapi walau macam mana pun, kalau kita didiagnose pada dewasa, masih ada jalan, cara-cara dia lah. So
apa pandangan saya lah, bawa kepada pakar-pakar untuk tentukan tahap mana dia dan apakah cara terapi yang perlu untuk individu tu. Okay. Macam kita lihat macam adik tadi kan, dalam video kita paparkan, dikatakan bahawa adik ni tidak sosial, tidak boleh bertemu kawan, agak-agak rasa terganggu sebagainya. Kalau kita sebagai ibu bapa membawa jumpa dia lebih kerap, adakah ini membantu atau boleh mengubah? Ya, boleh bantu dengan syarat tidak akan ada masalah pada dengan syarat kita panggil dia body system lah. Maknanya kita berpakat dengan pihak yang satu lagi. Okay. Kita akan buat group plan yang mula dengan satu orang, dua orang, tiga orang, sebab kita tak tahu tahap mana dia boleh bergaul. Mungkin dengan one to one dia okey, masuk dua orang dia dah tak boleh nak handle. Okay. So dia ada peringkat-peringkat dia. So kita kena buat assessment lah, penilaian pada anak tu tahap mana dia berada di dalam social circle dia. So macam tadi social dia kata tak ada kawan. So bila dia masuk sekolah kan, masuk sekolah dalam kelas kan ramai kawan, dekat sekolah kantin ramai kawan. So dia tak tahu macam mana nak berinteraksi. So jadi dari segi itu, kalau dari segi pendidikan sekolah dan sebagainya, Cik Zabri, adakah mereka harus dihantar ke sekolah biasa ke, ataupun sebab dari segi pelajaran mungkin dari segi akademik itu mungkin cemerlang. Tapi nak mengadaptasikan diri dari segi sosial itu agak-agak. Itu yang timbulnya konflik antara ibu bapa dan pihak sekolah lah. Pada saya, ibu bapa dan pihak sekolah harus bekerjasama untuk kebaikan anak ni. So berdasarkan kepada apa tu recommendation ataupun recommendation daripada pakar-pakar, result assessment pada anak ni, dan bawa berbincang dengan pihak sekolah. Kalau macam Rizwan tadi tu, kalau kita tengok akademik memang tak ada masalah, cuma perlu dibentuk dari segi sosial. So saya rasa tak banyak masalah. So dengan syarat pihak sekolah diberitahu, diberbincang dan macam mana untuk tempatkan anak ni di dalam kelas biasa ataupun pendidikan sebagainya. Kita boleh tahu adakah setiap kanak-kanak yang menepi Iceberger ni semuanya memang akademiknya cemerlang ataupun ada yang tidak? Kebanyakan cemerlang. Sebab kita ada satu yang kita dah dewasa, sekarang ni berada di UiTM Puncak Alam. Dia 9A SPM tahun lepas. Sangat cemerlang. Tapi dia pun ada masalah sosial whereby dia kata tak selesa dengan keadaan di tempat makan, dia orang belajar. Itu dia punya setback dia. Okey, terima kasih. Kita ucapkan itu dari kita sendiri pun, Zahim. Banyak yang kita dapat pelajari informasi mengenai exposure ini. Dan kalau mereka, ibu bapa yang sedang menonton, Cik Zahim, pesatan Autism Malaysia bagaimana itu? Okey, untuk menghubungi Persatuan Autism Malaysia, boleh emailkan ke steelser@autism.my. Emailkan ke situ ataupun layari ke laman web Facebook www.facebook.com/groups.autism.malaysia. So di dalam grup tu kita ada pelbagai golongan daripada ibu bapa yang mempunyai anak Asperger autism, terapis, lecturer, doktor, psychiatrist, pediatrician, pelbagai. So apa-apa maklumat yang kita kongsikan di situ adalah percuma. So sangat-sangat berguna. Dan diharapkan jugalah sebab kita dengarkan cerita tadi tu, walaupun kita tidak mempunyai anak yang menghadapi autism, mungkin ilmu itu berguna kepada kita dalam kita, supaya dalam masyarakat itu kita dapat memahami mereka yang betul. Berbeza, yang istimewa dan sebagainya, supaya tidak akan timbul stigma atau panggilan seperti gila dan sebagainya yang menambah tekanan pada adik-adik itu dan juga ibu bapa. Dan terima kasih sekali lagi ucapkan. Dan saya kata dia sebenarnya jangan sisihkan mereka. Pastikan kita bawa mereka, menghalang mereka, bimbing mereka kerana mereka ini mampu menempa nama di mana saja mereka berjaya. Dan bercakap pasal ini, sebab ini kita ada seorang tetamu yang berjaya mencipta nama di luar negara.